Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat tahun baru 2021. Semoga hari ini dan satu tahun ke depan menjadi lebih baik dibanding tahun kemarin. Mari kita menjaga keakraban. Saya sendiri menjaga jarak dengan sahabat saya yang mau dikata hampir 12 tahun tidak pernah bertemu. Beliau adalah seorang aktivis di masanya pada era Orde Baru hingga masuk ke reformasi. Saya tidak bisa katakan beliau ini adalah ex, tidak bisa, karena sampai sekarang masih berjiwa nasionalisme dan juga sebagai moral force. Itu mungkin karena dasar dari aktivis beliau ini dan sangat dikenal di zamannya pada saat aktivis kampus, khususnya di Universitas Muslim Indonesia. Dan era itu banyak juga kampus-kampus atau aktivis-aktivis kampus dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Makassar, bahkan di Jawa, bahkan di Kalimantan sekalipun beliau sangat dikenal dengan talenta aktivis dan tentu saja sebagai seorang teknokrat, bisa dikatakan begitu. Baik, kita akan berbincang-bincang nama beliau. Ya, kalau tidak salah nama beliau sekarang ini kalau kita pasang titel nih, Insinyur Ikhwan Syamsuddin. Tapi dikenal beliau di tengah itu Ikhwan tanda kutip Acok Syamsuddin, karena beliau dikenal nama Acok. Jadi Insinyur Ikhwan Syamsuddin, MT, IPM. IPM itu kalau Anda mau dapat insinyur, sebelumnya Anda sarjana teknik. Beliau adalah sarjana teknik sipil, jadi beliau lanjut lagi ke profesi insinyur. Itu tidak mudah itu. Kemudian beliau ini mendapat gelar magister dan juga IPM yang tentu sertifikasi dari Singapura kalau tidak salah, ya. Oke, sekarang kita masuk ke inti bagaimana caranya bincang-bincang bisa ya. Kita mengorek. Saya panggil apa ini? Acok saja. Acok, ya. Itu nama legendanya beliau. Mulai sejak tahun 88 masuk di kampus Fakultas Teknik Jurusan Sipil Universitas Muslim Indonesia. Beliau sampai sekarang dikenal di organisasi yang sangat tua di kampus di Universitas di Indonesia, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam. Beliau adalah seniornya. Saya ingin bertanya tentang di zaman Anda, bagaimana Anda bisa mengkolaborasikan kehidupan Anda beraktivitas di kampus sebagai seorang yang dikenal aktivis waktu itu. Dan saya kasat mata saya melihat bagaimana Anda bisa membawa suatu peradaban yang luar biasa, saya katakan begitu, di mana pada zaman itu Orde Baru Anda sangat berhadapan dengan bisa dikata ya namanya Orde Baru, beda dong, orang-orang apa ya tanda kutip ada ketakutan di masa Orde Baru, tapi beliau tidak, beliau kadang-kadang terdepan. Nah, kita akan mengkaitkan bagaimana di zaman beliau hingga saat ini perbedaan antara cara berpikir mahasiswa aktivis di zaman beliau dengan zaman sekarang. Bagaimana bisa tanggapannya sedikit, Acok? Saya dijual lagi sama Alam ini untuk bicara politik ya, atau tentang aktivitas seorang aktivis di zamannya. Saya bukan apa-apa di zaman saya hanya mahasiswa biasa yang beraktivitas dan bergaul dengan teman-teman sesama yang mengurus orang-orang banyak di zaman itu, dan semuanya mengalir ya. Ada tekanan hati nurani yang muncul yang membuat kita akhirnya larut dalam sebuah kebiasaan yang orang lain juga lakukan. Ya kalau dia bilang Pak Alam tadi, iya. Jadi aktivis, saya nggak tahu apakah saya bisa mengukur diri saya itu seorang aktivis atau tidak. Iya. Saya tidak merasa seperti apa yang dikatakan, hebat seperti apa yang dikatakan saudara Alam tadi. Alam ini kawan saya, leting saya, dia menjadi bagian dari kebersamaan kita pada waktu itu. Kemudian etos perjuangan yang ada pada saat itu, ia lahir, kebetulan ia lahir dengan sendirinya, karena memang hati nurani kita itu ya lapangan, ya, senang dengan kegiatan-kegiatan seperti itu, senang dengan mengajak orang-orang banyak untuk berjuang. Ya. Nah, kalau bicara era sekarang dengan era dulu, ya memang keadaannya tidak sama. Kalau ya. Kalau era zaman dulu ya, era saya era Orde Baru gitulah, jauh lebih terkungkung. Orang sekarang bilang lebih terkungkung, terus periodenya terus berubah-berubah, gitu kan? Iya. Ada zamannya dan giat aktivitas dari teman-teman di kampus itu juga berbeda-beda. Iya. Zamannya kita dulu kan tidak ada handphone, tidak ada telepon, iya. Ya masuk periode pager kalau orang bilang dulu itu. Iya. Beda dengan sekarang, segala sesuatunya bisa perlu dengan mudah dan iya. segala sesuatunya bisa ditransaksikan dengan mudah. Iya. Saya nggak mau bilang bahwa aktivis sekarang itu transaksional, tetapi ada banyak fakta yang menyebutkan bahwa periode sekarang itu aktivitas kampus aktivis itu terlalu transaksional. Saya nggak tahu apakah saya nggak mau masuk di wilayah itu. Iya. Yang pasti bahwa model perjuangan di era saya dengan era sekarang itu pada hakikatnya sama-sama berjuang untuk iya. kemaslahatan banyak orang, apakah iya. dia namanya masyarakat atau rakyat, iya. atau apapun, iya. Itu hakikatnya mereka berjuang untuk itu. Kemudian ada tendensi, ada embel-embel. Iya. Itu urusan pertanggungjawaban kepada yang maha kuasa kan? Iya. Kalau dia tendensius, kalau dia punya muatan yang tidak, kita juga di era kita itu kan kita pertanggungjawabkan apa yang kita perjuangkan. Iya. Kemudian ya saya merasa bahwa saya biasa-biasa saja, bukan aktivis yang hebat. Ada yang menarik tentang di zaman Anda, era Anda ini kan. Dulu belum ada komunikasi, alat komunikasi yang begitu canggih seperti sekarang ini kan, ada handphone, dulu belum ada. Tapi bagaimana bisa Kalau dulu itu Anda aktivis itu kok bisa massa berkumpul pada saat itu banyak apa tanpa, bagaimana caranya Anda bisa sehingga semua teman-teman aktivis itu massa mahasiswa bisa berkumpul dibanding era sekarang, zaman sekarang yang penuh dengan setiap hampir semua bahkan dikatakan tidak ada, tapi semua memiliki alat komunikasi, telepon genggam, seluler ini. Kok apa ya, dibanding dulu itu masa mahasiswa itu luar biasa, tanpa ada handphone bisa berkumpul, bisa melaksanakan moral force-nya untuk rakyat, bangsa dan negara dibanding sekarang ini, karena banyak masyarakat menilai bahwa era Anda ini luar biasa dibanding era sekarang. Itu saya bisa garis bawahi bahwa memang banyaknya ketimpangan sekarang, zaman sekarang ada hal-hal apa saja mahasiswa nggak seperti dulu. Sekarang kebanyakan di rumah, itu jauh sebelum pandemi. Kalau pandemi oke, karena melalui virtual sekarang, tapi ini yang menarik. Handphone dulu tidak ada, tapi Anda mengumpulkan massa mahasiswa aktivis bisa berkumpul begitu, langsung melakukan aksi, apakah di DPR, bisa dikatakan parlemen jalan di jalanan juga, dan tidak terlalu banyak seperti sekarang ya, bisa dikatakan kemarahan itu emosi memuncak. Gimana bisa itu? Anda bisa menjelaskan itu? Saya mau bilang apa ya, kita tadi saya lupa saya mau bilang apa, tapi kalau mau mengatakan bahwa kenapa saya nggak tahu apakah kita di era saya itu keberagaman teman-teman itu untuk turun, kebersamaan teman-teman itu untuk turun ke jalan itu lebih besar dari sekarang, saya nggak tahu, yeah. Tapi ya sebenarnya karena dulu itu jauh lebih terkungkung orang berbicara ketimbang iya. Sekarang sebenarnya iya. Kalau sekarang bebas, tetapi kebebasan zaman sekarang itu saya nggak tahu seperti apa, saya nggak mau menilai karena iya. Saya nggak terlalu dengan politik iya. Era sekarang saya nggak terlalu tertarik, saya cuma lihat-lihat saja, tapi saya iya. Tidak mau berkomentar iya. Tentang politik era sekarang karena tidak bisa diduga. Iya. Bisa tiba-tiba iya. Bermasalah dengan hukum iya. Atau sebaliknya. Nah kalau di zaman saya kenapa orang banyak ya nggak tahu apakah lebih banyak, tidak ada iya. Kita tidak populer, tidak dicatat iya. Oleh sejarah aktivitas iya. Kita iya. Ya, kita hanya menjadi bagian dari era di mana iya. Kita berada gitu kan iya. Oh. Jadi nggak tahu apakah ada sejarah yang mencatat, saya nggak tahu, tapi yeah. Ya, kemudian runtutannya ada cerita yeah. Yang berkembang yeah. Saya tidak tertarik dengan popularitas seperti yang kemudian ya, makanya saya lebih aktif di profesi daripada yeah. Bergelut di politik karena politik itu arahnya terputar-putar tidak jelas yeah. Yeah. Kadang-kadang pada suatu ketika dia bicara ini, kemudian 2 tahun 3 tahun berikutnya yeah. Dia telan omongan dia kan yeah. Berubah karena dia berada pada titik yang berbeda lagi kan yeah. ya kayak pejabat-pejabat sekarang yeah. Dulu waktu dia tidak berada pada titik ini yeah. Caranya tidak sama dengan bicaranya dan perilakunya tidak sama yeah. Dengan ketika dia berada yeah. Pada saat sekarang yeah. Jadi saya tidak tertarik dengan politik yeah. Nah kalau kembali ke tadi ya saya rasa kenapa bisa berkumpul banyak karena kita bersenyawa dengan orang banyak yeah. Kemudian minum kopi bersama-sama dengan orang yeah. Banyak kemudian yeah. Berdiskusi melahirkan yeah. Gagasan, pikiran, keinginan yeah. Kemudian yeah. Berbaur dalam lompatan keinginan yang besar yeah. Untuk menyampaikan sesuatu kepada rezim atau yang yeah. Saat itu berkuasa. Iya. Sehingga ya kita berkumpul banyak iya. Kemudian ya adalah orasi sedikit-sedikit iya. Yang kita bisa lakukan lalu sehingga iya. Bisa memanggil teman-temannya sebenarnya mereka tersumbat iya. Tidak bisa kemudian ada ruangan iya. Dia ikut iya. Dia ikut dan semua bisa dikoordinir dengan baik oleh teman-teman kita iya. Punya sektor-sektor ya teman-teman yang lain juga yang aktivis zaman itu di tempat-tempat lain punya gaya-gaya seperti itu. Iya. Bekasi. Tetapi kan di zamannya Anda ini apa ya, banyak yang menyatakan masyarakat sekarang, apakah yang masyarakat akademisi maupun masyarakat sipil umum, bahwa di era-era Orde Baru sampai masuk reformasi pertengahan merasa nyaman dalam hal hukum, dalam hal ekonomi tidak ada yang tumpang tindih. Bahkan kalau zaman-zaman dulu katanya penguasa-penguasa itu tidak sebegitu yang terjadi sekarang. Kalau sedikit-sedikit kan pasti berusang hukum. Bagaimana Anda bisa merasakan di zaman Anda dengan sekarang ini? Sudah jelas kalau di zaman era Orde Baru itu bahwa kebebasan berbicara itu sangat dibatasi. Iya. Pers dibatasi, iya. Diatur. Iya. Iya. Sekarang bagaimana? Iya. Apakah seperti kedengarannya bebas, tetapi iya. Tidak bisa. Iya. Bukan tidak bisa, tidak bebas. Iya. Kedengarannya bebas, iya. Tetapi tidak bebas. Iya, iya, iya. Ah. Kebebasan berekspresi itu, iya. Ya sama aja kembali ke periode yang lalu gitu loh. Iya, iya, iya. Iya. Hmm. Memang dia, ya orang bebas berbicara, tapi salah sedikit ditahan, salah sedikit diambil, iya, salah iya. Sedikit dimatikan kegiatannya. Jadi saya berpikir seolah-olah era sekarang ini yang dipandang sebagai era demokrasi yang terbuka sama sekali, begitu bebas, kembali yeah. Ke zaman orang tidak merdeka untuk berbicara. Yeah. Tidak bisa orang berbicara bebas. Yeah. Sedikit-sedikit diatur, sedikit-sedikit dibully, sedikit-sedikit yeah. Terkenal. Yeah. Ya begitulah era sekarang dengan ya, iya. Saya mau bilang, kalau dulu jelas bahwa tidak bebas orang berbicara. Iya. Sekarang orang bilang bebas berbicara oleh satu kelompok iya. Lain tidak bebas berbicara, satu kelompok saja yang bebas berbicara. Iya. Ada ketidakadilan, ada ketidakseragaman iya. Yang terjadi di iya. Era sekarang. Iya. Adakah pandangan Anda tentang bagaimana suatu negara bisa dikatakan, tapi tidak semua negara bisa dikatakan 100% sejahtera, tapi setidaknya masyarakat dalam suatu negara itu kan bisa dikatakan sejahtera, tenteram, damai dari segi hukum, ekonomi, istilahnya geopolitik atau apapun itu. Bagaimana bisa Anda bisa sedikit ada pandangan tentang bagaimana seorang pemimpin itu supaya negara bisa seperti kalau negara kita ini kan ideologinya Pancasila, supaya dijalankan itu Pancasila, jangan hanya berteriak-teriak bahwa kita ini mencintai Pancasila, tetapi pada implementasi pelaksanaan itu tidak ada, sehingga suatu negara itu khusus di Indonesia ini menjadi apa ya? Jadi bagaimana dari segi apa itu pemimpinnya atau apanya gimana? Kira-kira harus pemimpin apa yang harus di suatu negara itu supaya kesejahteraan, kemakmuran, keadilan dan kesetaraan juga bisa berlangsung dengan baik? Ada pandangannya? Pancasila itu 5 sila. Ya. Titik. Tidak yeah. Bisa diubah menjadi berapa sila ini yeah. Sila. Tidak usah. Tidak yeah. Usah diubah-ubah. Pancasila yeah. Itu dari dulu semua orang akui. Jadi saya tidak mau bicara tentang Pancasila itu 5 sila. 1 yeah. Ketuhanan yang Maha Esa, 2 yeah. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 yeah. Persatuan Indonesia, yeah. 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah yeah. Kebijaksanaan dalam yeah. Pemusyawaratan perwakilan, 5 keadilan. Seolah-olah saya lupa yeah. Yang kelima yeah. Oh, keadilan yeah. Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yeah, yeah. Dan itu tidak ada sekarang keadilan sosial bagi seluruh yeah, 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 yeah. Ada sebagian kelompok yang tidak yeah. Diberikan haknya menjadi bangsa yeah. Menjadi anak bangsa yeah, yeah. Tidak adil gitu. Yeah. Itu saja. Harapan dari seorang leader dan juga seorang ya masih dikatakan sekarang kita mendengar dan saya sendiri ya mempertahankan itu bahwa beliau ini dikenal sebagai Acok legenda ya, karena beliau zamannya memang aktif sampai sekarang masih melegenda. Siapapun senior beliau, letting dan adik-adik sampai sekarang pasti mengenal siapa sosok Acok. Nah, ada tidak harapan yang bisa disampaikan kepada khususnya adik-adik mahasiswa dan juga masyarakat, terutama untuk mengusung atau mendongkrak menjadi seorang pemimpin satu negara itu supaya negara itu seperti tadi betul-betul itu termaktub atau ada dalam bingkai Undang-Undang Dasar 45 dan juga Pancasila. Pesan saya untuk masa depan ya. calon pemimpin masa depan adalah jangan pernah berani mau memimpin Indonesia. Iya. Takutlah untuk memimpin Indonesia. Kenapa? Iya. Karena negeri ini sangat heterogen. Iya. Ya. Seperti jadi, apa itu bisa dijelaskan supaya? Ya, saya bilang takut karena orang sebenarnya kan pada berani mau jadi pemimpin di negeri ini, iya, tapi dia tidak siap. Iya, iya, iya. Hanya lip service di depan, di belakang, iya, itu tidak bisa dia aktifasikan semua janji-janji yang dia sampaikan. Iya, iya. Jadi sebenarnya takutlah jadi pemimpin karena kan Rasulullah bersabda. Iya. Anda sekarang sudah berumur kurang lebih 50 tahun. Tentu Anda punya pengalaman sangat menarik dan luar biasa. Nah, doa-doa itu selalu ada juga. Nah, kalau bisa ada bocorannya, Anda sekarang bekerja atau beraktivitas sekarang di mana? Karena Anda seperti awet muda ini. Kalau ukuran 50 tahun itu uban sudah apa dan sudah ya bagaimana-bagaimana, bahkan bahasa sektor. Nah, saya lihat Anda ini sosoknya kayak tegar, bisa dikatakan kalau di Adventura. Dan beliau ini saya kenal baik, sering mengikuti rally-rally kayak Paris Dakar itu, mobil luar biasa. Mengarungi sungai-sungai mobilnya itu pakai jeep ya, dan luar biasa. Ini sekarang aktivis Anda selain itu organisasi mobil itu IOP ya, Honda apa itu? Iya, itu saya kurang paham soal itu karena beliau ini di Medan itu di mana saja ini hampir semua lini sudah dilalui jalur itu. Nah makanya saya tertarik untuk berbincang-bincang. Ya boleh. Saya jaga jarak ini kurang lebih ya karena Anda kamera lihat itu dekat tidak. Nah saya tetap menjaga protokol kesehatan karena beliau juga mengingatkan agar kita pakai masker. Saya karena kalau berbicara pakai masker tidak jelas Anda dengar nanti. Jadi kita lepas. Nah itu Anda aktivisnya sekarang apa ini? Ya kerja proyek. Proyek. Oh luar biasa ya karena bukan beliau, kerja proyek karena memang profesi. Profesi, iya betul. Profesi kita. Beliau insinyur. Profesi insinyur di teknik sipil. Bukan untung-untungan gitu loh. Ya. Kita sekolah itu profesi. Di sekolah luar biasa. Itu tidak gampang itu. Berapa-berapa tahun itu dilalui. Ya. Luar biasa. Oke, terima kasih Pak Acok. Siap, bro. Sukses selalu, sehat walafiat, dan diberi selalu kemudahan. Maaf salah dan kurang-kurang ya. Iya, oke, terima kasih. Oke. Saya banyak nggak paham masalah politik. Oke, ya. Baik sahabat YouTube, terima kasih telah bergabung dan menonton. Jangan lupa Anda bersedekah jemari Anda. Klik subscribe, like, and share. Selamat tahun baru. Semoga lebih baik di tahun kemarin. Kita semua bisa sehat-sehat. Pandemi semakin menyebar, kata tim COVID Indonesia. Dan juga di dunia, bahkan sebagian di dunia. Dan kita ya ikut saja protokol kesehatan, pakai masker, dan juga kalau di kerumunan, tapi kalau jaga jarak boleh, tapi jaga jarak silaturahim jangan. Karena itu akan memutuskan mata rantai. Sebagai humani manusia harus bersosial. Ini kacamata malam misalnya, bawa mobil malam-malam. Ya luar biasa. Oke, terima kasih. Salam dari kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.